Provinsi Jawa Timur sedang melakukan upaya untuk mengembangkan pembinaan atlet. Salah satu rencana mereka adalah membangun pusat olahraga atau sport center yang dapat menjadi tempat pembinaan atlet-atlet muda. Kepala Dinas Olahraga Jawa Timur, M. Ali Kuncoro, mengungkapkan bahwa mereka telah mempertimbangkan untuk membangun pusat olahraga, tetapi belum ada tindakan konkret yang diambil sejauh ini. Dia menyarankan, lokasi yang paling representatif adalah di wilayah Malang Raya. Namun, implementasi dari rencana ini tergantung pada keterbatasan anggaran dan prioritas. Keinginan adanya sport center juga terinspirasi oleh penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 di Surabaya.